Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, pada seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung. Terima kasih ya, pada malam hari ini kita sama-sama bisa menghadiri acara webinar alumni ITB dekade 90-an. Ya. Jadi dengan acara webinar ini, harapan kita bersama adalah dekade 90-an ITB khususnya bisa memberikan sumbangsih pemikiran, ya, sumbangsih ide untuk almamater, bukan hanya untuk almamater ITB, tapi juga mungkin kepada dunia sains, dunia keteknikan, dunia teknologi, dan bahkan publik yang lebih luas. Ya. Nah, webinar yang malam ini adalah season yang kedua, ya, dari rangkaian webinar yang sudah diadakan oleh ITB dekade 90-an selama beberapa bulan terakhir. Ya, jadi kalau pada season 1 fokusnya lebih kepada bagaimana per sektor, ya, per sektor industri, ya, seperti geotermal, ya, kemudian aviasi, dan juga ada aspek hukum waktu itu. Nah, pada season 2 ini kita mulai dengan fokus yang sifatnya lebih lintas sektoral, lebih tematik gitu ya, lebih membahas current affairs yang terjadi di sekitar kita dan bagaimana kita bisa memberikan sumbangsih pemikiran dan ide kepada publik yang luas. Nah, untuk acara malam ini, webinar malam ini, topiknya adalah menyongsong new normal. Ya, bagaimana kita akan beradaptasi. Jadi topik yang menurut kami dari panitia dan saya rasa juga teman-teman semua merasakan ini topik yang sedang hangat, ya, terlepas dari juga ada kontroversi terkait new normal itu sendiri, ya. Apa sih sebenarnya new normal? Apa ada beberapa pihak juga yang menganggap ini belum saatnya new normal, ya, korban COVID masih terus bertambah, tapi pada saat yang sama sudah mulai relaksasi dari PSBB dan sebagainya. Itu yang menarik justru untuk kita bahas, terlepas dari kontroversi itu, bagaimana kita semua, ya, selaku alumni ITB juga harus beradaptasi dan bahkan mungkin mengedukasi lingkungan kita sekitar untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik. Nah, malam ini kita sudah mendapatkan kehadiran dua narasumber, ya, yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing, ya. Dua narasumber ini kombinasi, ya, dari politisi dan juga akademisi, ya, mungkin sudah semua juga sudah mengenal beliau berdua, ya. Bisa ditampilkan profil dari narasumber kita yang pertama, ya. Narasumber yang pertama adalah Mas Agung Wicaksono, ya. Beliau alumni Teknik Industri 95, ya, kemudian meneruskan studi, ya, di Jerman dan Swiss untuk S2 dan S3-nya. Kemudian juga pengalaman praktisnya di MRT, di Transjakarta, selaku di Board of Directors, dan juga di UKP4, dan banyak sekali kiprahnya. Nanti mungkin pas memulai paparan, Mas Agung juga bisa cerita lebih detail mengenai pengalaman dan juga perjalanan beliau, ya. Yang jelas beliau akan lebih banyak sharing juga mengenai bagaimana khususnya di DKI, ya, kondisi terkait dengan transportasi, ya, dan bagaimana masyarakat juga harus mulai beradaptasi dengan skema transportasi yang baru nanti setelah era new normal ini mulai berlaku. Ya. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua, ya, Mbak Sri Pujianti atau biasa dipanggil Ci, ya. Beliau alumnus Teknik Lingkungan tahun 95, ya, kemudian juga pernah menjadi praktisi, ya, di Procter & Gamble beberapa lama, kemudian juga koinisiator Rumput Indonesia,
business owner di F&B, kemudian juga anggota TAP ya, Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat dari 2012 sampai sekarang. Nah, kalau nanti Mbak Anci akan lebih banyak sharing mengenai dinamika penanganan, ya, penanggulangan, dan juga antisipasi, kalau di Jawa Barat ada yang namanya AKB, ya, adaptasi kebiasaan baru, gitu, istilah yang khas di sana. Jadi akan didiskusikan juga bagaimana Jawa Barat mengantisipasi dan menatap new normal ke depan. Ya. Yang juga terakhir ini S2-nya dari ITB, ya, MBA dari ITB. Oke, sementara saya sendiri, ya, nama saya Asnan Furinto, ya. Saya alumni Teknik Mesin 90, ya, jadi karena kebetulan dari bertiga ini saya yang paling senior, jadi saya jadi moderator, ya, supaya apa namanya di kesempatan yang muda-muda lebih fresh, ya, lebih fresh, lebih banyak ide-ide kreatifnya, mudah-mudahan, ya, saya bantu mengarahkan dan memberi apa namanya masukan-masukan juga nanti kalau ada kesempatan, ya. Saya sendiri dari Teknik Mesin, kemudian melanjutkan S2 di bidang Business Administration, ya, dari Monash University, dan S3 saya dari Universitas Indonesia. Ya. Saya juga sempat di industri, di praktisi selama beberapa waktu. Kemudian saat ini saya adalah sebagai dosen, ya, staf pengajar di program Pasca Sarjana BINUS Business School Universitas Bina Nusantara. Ya. Oke, itu sedikit gambaran mengenai narasumber yang akan kita dengarkan sama-sama paparannya. Jadi pada para peserta, nanti silakan bisa mendengarkan paparan dari tiap narasumber kira-kira 10-15 menit. Ya. Kalau ada punya pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat, tapi memang dari awal perlu saya sampaikan karena waktunya yang mungkin agak sangat limited, ya, hanya 1 jam sampai selesai, jadi nanti saya akan coba pilih pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menarik untuk dibahas, ya. Kalau nanti belum sempat dijawab semua, ya mohon maklum, ya, karena waktunya terbatas, tentu kita masih bisa saling berkomunikasi di luar forum webinar ini, ya. Oke, tanpa membuang waktu lebih banyak, saya persilakan kepada narasumber pertama kita, Mas Agung Wicaksono. Ya, silakan, Mas. Terima kasih, Mas Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ganesha, rekan-rekan alumni ITB sekalian. Perkenankan saya untuk memulai menyampaikan apa yang akan saya coba bagikan tentang yang sering dibahas orang, yaitu new normal, atau saya sebutnya normal baru. Dan saya beri judul pemantik diskusi saya ini, normal baru itu bukan normal, ya. Jadi ini yang harus kita pahami semua, tapi sebuah kesempatan baru. Dan saya akan menyampaikan pemikiran sebagai seorang akademisi, tapi juga akan ada beberapa hal yang terkait pengalaman saya, terutama dari pengalaman di transportasi publik. Malam ini saya sangat berterima kasih kesempatannya untuk teman-teman angkatan 90-an. Saya diberi kesempatan untuk kembali ke ITB. Jadi ini kalau saya mengingat perjalanan dari ITB tahun 95 saya masuk sampai tahun 2000, dan kita adalah generasi yang orang banyak bilang sebenarnya bukan menciptakan sejarah, tapi kedatangan sejarah, begitu, ya, dengan adanya 98. Dan ini salah satu kenangan-kenangan yang mungkin kita semua punya ketika tahun 98 demo menyatakan sikap menolak Soeharto dan menghasilkan reformasi yang kita rasakan saat ini. Dan tahun 2000 saya selesai, kemudian sekolah lagi, tadi sampaikan, 2007 saya kembali lagi ke ITB sebagai dosen. Namun saya dalam perjalanan sebagai dosen dari 2007 sampai 2016 mengalami banyak kesempatan untuk bertugas di pemerintahan maupun juga badan usaha milik pemerintah. Tadi disebut di UKP4, di Kementerian ESDM waktu UKP4 waktu Pak SBY, ESDM waktu Pak Jokowi. Dan kemudian tahun 2016 saya menjadi Direktur Operasi MRT di masa Gubernur Pak BTP. Dan 2018 ketika Gubernur Pak Anies Baswedan, saya ditugaskan untuk menjadi Transjakarta. Dan per awal 2020 kemarin, saya meninggalkan tugas tersebut, menyelesaikan tugas tersebut, dan mulai April 2020 saya kembali lagi ke ITB sebagai dosen dan bersama-sama dengan rekan-rekan di SBM, Sekolah Bisnis Manajemen, kami mendirikan sebuah center, sebuah pusat kajian for policy and public management tentang kebijakan dan pengelolaan sektor publik. Dan malam hari ini saya coba share beberapa pemikiran yang sedang kita diskusikan di dalam kajian lembaga kami.
Pertama, kita masuk ke new normal. Kalau orang banyak menyebut new normal ini sebenarnya terminologi dari mana? Dan kita perlu tunjukkan bahwa new normal ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ini terminologi yang sudah muncul sejak akhir 2008 setelah terjadinya krisis finansial dunia yang diawali dari yang namanya subprime mortgage crisis ya tahun 2008. Dan setelah itu ketika krisis mereda, kegiatan ekonomi dan bisnis yang ada itu disebut new normal saat itu. Demikian juga kondisi setelahnya sampai tahun 2012 ketika terjadi resesi, itulah era new normal. Nah, kali ini di era pandemi COVID-19 ini digunakan lagi terminologi new normal ini, namun kita harus melihatnya bukan sesuatu yang hanya sifatnya ekonomi. Ini sesuatu yang sifatnya secara fundamental akan merubah cara hidup kita, cara bekerja kita, dan untuk itu kita harus sebenarnya betul-betul menyiapkan diri. Dan kalau kita mau lihat, pemerintah Indonesia atau bahkan di berbagai belahan dunia sering menyebut kata new normal. Tapi saya ingin ingatkan sebenarnya, dan ini adalah sebuah kajian senario yang disampaikan oleh Kementerian BUMN, bahwa new normal itu hanya adalah salah satu dari ada 4 kemungkinan senario yang bisa terjadi terkait COVID-19 ini. Senario new normal adalah situasi di mana jika vaksin belum ada, itu yang warna merah, tapi masyarakat bisa berperilaku disiplin sesuai protokol kesehatan. Namun, ada 3 kemungkinan lain. Tentu kemungkinan yang paling menyenangkan adalah kalau vaksin sudah ditemukan, ya, dan masyarakat bisa disiplin, maka kita punya longer life hope, ya. Tapi, kalau vaksin sudah ditemukan dan kita tetap tidak peduli dalam berperilaku menjaga kesehatan, ini kita masuk senario yang namanya manusia keledai. Kita bisa terjerembab lagi ke situasi yang tidak mengenakan ini. Dan yang paling dikhawatirkan adalah kalau vaksin belum ditemukan seperti sekarang ini, namun masyarakat tetap berperilaku tidak peduli dengan protokol kesehatan. Dan ini yang disebut senario dead zone. Pemerintah tidak banyak mengungkapkan 3 senario yang lain, karena memang yang dikampanyekan adalah senario new normal, agar masyarakat terbawa dan melaksanakan senario new normal ini. Namun, sebagai sebuah kebijakan, harus diantisipasi dan disiapkan setiap senario ini implikasinya apa saja. Kalau sampai dokumen nanti ketika vaksin sudah ada tapi masyarakat masih seperti ini, bagaimana? Atau yang paling mengkhawatirkan adalah kalau memang ternyata masyarakat tetap berperilaku tidak peduli, tetap ignorant ketika vaksin belum ada. Dan ini yang jangan sampai kita masuk ke senario yang namanya zona kematian atau death zone. Dan kalau kita lihat situasinya di Indonesia sendiri, komunikasi terkait new normal ini memang harus melihat bagaimana adanya era demokrasi, kemudian desentralisasi kewenangan, di mana para kepala daerah, para gubernur, wali kota, bupati yang paling berwenang untuk mengarahkan, mengatur, membimbing warganya, dan karena itu komunikasi ke warga harus dilakukan dengan baik. Dan kita melihat ini ada 2 contoh daerah yang rasanya tepat hari ini. Nanti rekan saya Uci akan bisa cerita bagaimana di Jawa Barat, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, alumni kita juga, memilih untuk mendefinisikan new normal di Jawa Barat dengan judul AKB, Adaptasi Kebiasaan Baru. Karena apa? Karena kata new normal sendiri tadi susah dipahami dalam bahasa keseharian rakyat. Khawatirnya rakyat memahami new normal itu artinya, oh, sudah normal lagi. Gitu. Padahal sesungguhnya sama sekali tidak normal. Dan seperti kita lihat di Jakarta, Gubernur DKI memilih menggunakan kata bukan new normal, tapi menyebutnya PSBB transisi. Karena sama pemahaman dari Gubernur adalah new normal ini sebuah terminologi yang belum dipahami dengan baik, ya, oleh masyarakat. Dan kita lihat bahkan dengan situasi transisi pun kemacetan masih terjadi. Jadi pemerintah memang perlu menerjemahkan dengan sebuah metode komunikasi yang tepat tentang new normal ini ke dalam bahasa yang dipahami oleh rakyat. Dan saya mau masuk ke implikasinya sekarang ke sektor transportasi. Kita boleh lihat bahwa tahun 2019 kemarin dan sampai dengan awal 2020 sebelum pandemi menyerang,
Jakarta, tempat saya selama 4 tahun lebih berkarya, itu adalah satu sektor yang sedang menikmati booming transportasi publik. Jadi kita lihat Pak Jokowi di Maret 2019 tahun lalu meresmikan MRT beroperasi pertama kali. Dan kemudian juga saya kemudian dipindahkan ke Transjakarta dan terintegrasi dengan Transjakarta dengan berbagai moda. Dan kita bisa lihat hasilnya dari pembangunan transportasi publik yang cukup masif di Jakarta ini. Di Transjakarta misalkan, yang saya masih ingat betul datanya, sebelum corona menyerang, penumpang angkutan umum Transjakarta itu dalam periode 3 tahun dari 2016 sampai 2019 itu berlipat 3 kali. Sehingga di awal 2020 ini sudah mencapai 1 juta orang per hari. Dan itu juga terjadi ketika MRT ada. Artinya MRT bukan menjadi pesaing bagi Transjakarta. MRT mencapai 100 ribu orang per hari. Transjakarta terus meningkat sampai 1 juta per hari sampai mendapatkan sebuah penghargaan Revolusi Mental 2019. Namun ini semua terjadi just before pandemi. Karena setelah pandemi, angka 1 juta ini langsung turun drastis 90%-nya. Ya, dan kita lihat sekarang berkisar selama 3 bulan terakhir di angka hanya 100 ribu orang per hari. Namun kita lihat berangsur ini sudah mulai naik di era new normal ini. Nah, ini yang perlu kita sikapi dan perlu kita antisipasi. Karena kalau tentunya angkutan umum adalah sesuatu di mana massa berkumpul. Sedangkan kondisi new normal tadi kita lihat masyarakat adanya protokol di mana perlunya physical distancing. Bagaimana angkutan umum bisa mengakomodir pelanggan dengan physical distancing? Dan karena itu, saya mencoba mensarikan ada satu resep untuk kita membangun imunitas dalam mobilitas new normal ini. Resepnya ASI. Jadi kalau anak bayi itu minum ASI, biasanya badannya akan lebih imun, ya, akan lebih kuat karena ada kandungan dari ASI itu yang menimbulkan kekebalan. Ini sama ASI juga dalam kaitannya transportasi publik, tapi kepanjangannya adalah avoid, shift, improve. Avoid artinya untuk menghindari perjalanan yang tidak diperlukan, tapi juga dilakukan shift, pergeseran yang tadinya dari transportasi publik yang padat, sebisa mungkin bergeser ke transportasi publik yang sifatnya adalah active transport. Dan ini ada dua, yaitu berjalan kaki sebisa mungkin, dan sepeda. Nah, ini mungkin bakal banyak yang protes, waduh, naik mesti jalan kaki. Tapi ya memang itulah yang harus diantisipasi. Dan yang ketiga adalah improve, ya, di mana memang kalau mau ada angkutan publik, harus ditingkatkan kualitasnya dengan protokol kesehatan yang ketat, armadanya juga dijaga, kebersihannya dengan disinfektan secara reguler, dan jika menggunakan transportasi pribadi juga harus dipastikan kebijakannya tepat. Dan sebagai contoh, ini tahun lalu sebenarnya ketika saya masih di Transjakarta, kita sudah tunjukkan ke Pak Gubernur bahwa bus-bus Transjakarta ini contohnya siap untuk dipasangi rak sepeda, sehingga aktif transport bersepeda tadi sebagai bagian dari resep ASI bisa digunakan untuk naik ke dalam bus Transjakarta. Dan ini pun sesuatu yang sebenarnya menjadi best practice di dunia. Ketika wali kota London pun dalam kondisi ini mendorong dan membangun jalur sepeda yang cukup luas di pusat kota London, wali kota London Sadiq Khan. Ya. Nah, inilah mungkin dalam konteks transportasi publik yang perlu kita dorong dalam new normal ini. Dan saya mau masuk ke konteks governance. Ya. Karena pada akhirnya sangat ditentukan bagaimana tata kelola dalam situasi krisis ini. Dan ini saya coba angkat satu framework yang namanya Sinefin Framework, ya, di mana ditunjukkan bahwa situasi pengambilan keputusan dalam kebijakan publik itu ada empat derajat, mulai dari derajat clear yang paling sederhana sampai derajat chaotic, ya. Dan situasi krisis itu diawali pasti situasi chaos, ya. Dan dalam situasi chaos resepnya adalah act dulu, segera bertindak. Dan inilah yang memang harusnya sejak awal
ketika di terjadi ledakan di Wuhan, harusnya tindakan cepat itu dilakukan dan kemudian sense dan kemudian respon, ya. Ini nanti kita lihat contohnya. Dan setelah chaos berkurang, ya, dalam bencana biasanya pasti ada chaos dulu, ya, tapi kemudian akan turun menjadi situasi kompleks. Dan dalam situasi kompleks, resep yang diperlukan itu berbeda. Itu kita harus lakukan namanya probe, mencoba, ngetes kalau orang bilang. Kemudian sense kita analisa dan kemudian respons, ya. Nah, contohnya kita bisa lihat bagaimana resep probe, sense, response ini diterapkan, ya. Di sini diingatkan ada 5 langkah untuk menciptakan sebuah kesatuan, ya, dalam kebijakan. Artinya kebijakannya jangan menjelma-menjelma dari atas sampai bawah. Nah, di sini disebutkan yang diingatkan betul perlunya expert advice, ya. Memang seorang policy maker, seorang politisi harus mendengarkan expert. Nah, mungkin Nci bisa cerita bagaimana nanti expert harusnya memang dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, terutama ekspertis terkait kesehatan dalam situasi seperti ini. Dan kadang expert ini bisa jadi berbeda pandangan. Expert di bidang kesehatan dan yang di sektor ekonomi akan punya pandangan berbeda. Bagaimana kemudian mengelola perbedaan pandangan ini sehingga terjadi yang namanya safe to fail situation, ya, lewat eksperimen, dan ini mungkin bisa lewat simulasi, ini bisa dilakukan. Dan setelah itu perlu dilakukan situational assessment, ya. Dan terakhir proses freaks, ya. Freaks ini outlier dalam situasi ini harus di nullify, dihilangkan. Sebagai contoh, kita mau angkat bagaimana kebijakan pemerintah untuk menyulap Wisma Atlet jadi rumah sakit darurat. Inilah salah satu contoh bagaimana pendekatan probe dilakukan, ya. Ketika di awal dilihat ada kemungkinan kekurangan fasilitas kesehatan, maka pemerintah mengambil kebijakan cepat, rumah sakit darurat didirikan tanpa harus membangun yang butuh waktu lama, seperti misalkan di Pulau Galang, jadikanlah Wisma Atlet, ya, sebagai rumah sakit darurat. Dan kemudian probe juga bisa kita lihat dalam situasi sekarang, di mana pemerintah sebenarnya mengkomunikasikan new normal ini juga masih hati-hati. Presiden sendiri mengatakan bahwa akan ada pengetatan lagi jika sampai ada kenaikan kasus baru. Inilah satu bentuk probe sebenarnya, ya. Diuji, ya, dilihat perilaku masyarakat. Tapi kalau sampai masyarakat memang ternyata tidak bisa berperilaku sesuai yang diarahkan, maka seperti Gubernur Anies sendiri mengatakan, ya, harus ada yang namanya kebijakan rem darurat, tarik rem atau injak rem darurat. Kalau sampai ada kasus melonjak, ya balik lagi, berhenti. New normal ini atau transisi PSBB ini ya harus dikembalikan ke situasi semula. Inilah pendekatan bagaimana probe, sense, response perlu berjalan di new normal ini. Dan cukup 2 menit lagi, Mas. Oke. Saya mau katakan saja bahwa jangan khawatir dengan situasi krisis, karena ini kesempatan bukan hanya untuk bahaya, tapi juga sebuah peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk memaksa diri kita digital. Orang banyak bilang, siap, selama ini kita mau lakukan transformasi digital, CEO kah atau CTO kah yang memimpin? Ternyata bukan. Ternyata si Ovid yang bisa memaksa perusahaan untuk digital, ya. Dan new normal ini sebenarnya ada satu buku yang mengatakan it's about digital, ya. Bagaimana mentransformasi bisnis untuk sebanyak mungkin beraktivitas secara digital. Dan ini ada satu konsep yang namanya gig economy, di mana pekerjaan, terutama knowledge work, itu bisa di breakdown ke dalam gig, ke dalam paket-paket pekerjaan. Dan sebisa mungkin pekerjaan yang bisa digigify itu didigitalkan. Artinya apa? Pekerjaan yang sudah bisa dilakukan digital, pertahankan, lakukan dari rumah. Dan pekerjaan yang bisa ada jeda antara value creation dan consumption, artinya ketika dibikin dan kemudian dikonsumsi konsumen itu bisa ada jeda, itu pekerjaan tersebut juga bisa di-remote-kan. Namun pekerjaan yang tetap harus dilakukan on-site di kantor, apa di pabrik, atau di pasar, adalah pekerjaan yang memang
dampaknya harus simultan antara value creation-nya dengan kesempatan untuk konsumen mengkonsumsi. Ini yang diharapkan akan bisa mendorong proses digitalisasi dengan lebih cepat di era normal baru ini. Yang nantinya harapannya dampaknya bagaimana beban ke jalanan, beban ke transportasi publik yang harus physical distancing itu bisa dilakukan. Dan saya ingin menutup dengan saat ini di ITB pun kita sedang menyiapkan new normal ini atau ada AKB ini. Dan terutama karena kita melihat ITB sebagai perguruan tinggi akan menghadapi sebuah masa depan yang berbeda, yang mungkin kita belum tahu. Dan seperti Abraham Lincoln bilang, the best way to predict masa depan adalah to create masa depan. Dan kita sedang lakukan saat ini di SBM ITB sebuah proses yang namanya scenario planning untuk merumuskan masa depan pendidikan tinggi di era normal baru, di era pandemi, dan seterusnya, sampai dengan vaksin ditemukan yang kita belum tahu ini akan seperti apa. Apalagi kita akan menghadapi berbagai ketidakpastian, ya. Namun juga ada kebaruan yang punya peluang untuk dibangun di sana. Ada kebaruan kebijakan, ya. Mendikbudnya, Mendikbud milenial punya konsep kampus merdeka. Ini potensi kebaruan. Rektornya pertama kali kita punya rektor perempuan, dan ini sebuah kebaruan juga. Tapi ada kebaruan juga, ada yang merupakan ketidakpastian. Kampus masih tutup sampai sekarang, atau bahkan mungkin bisa jadi sampai tahun ajaran baru, atau belum tahu sampai kapan. Nah, semua ketidakpastian ini membuat sesuatu yang penting bagi kita untuk merumuskan masa depan bagi SBM, tempat saya bekerja sekarang, bagi ITB untuk memastikan bahwa kita akan menjadi sebuah kampus, akan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang tidak tertinggal dari perkembangan yang ada. Dan untuk itu saya ingin menutup bahwa dunia sudah mengalami krisis berkali-kali. Krisis yang terakhir sebelum ini ada 2001, sebelum 2008. 2008 itu hanya keuangan, tapi menurut saya yang setara dengan COVID ini adalah krisis 2001 ketika 9/11 terjadi. Ya. Dunia berubah. Dan ternyata kita bisa melewati ini. Ya. Terorisme mungkin masih tetap ada. We have learned to live with it. Orang mungkin bilang berdamai atau berdampingan dengan terorisme. Bukan berarti kita mentolerir, tapi kita menyadari bahwa terorisme harus ada setiap saat atau bisa saja ada setiap saat. Demikian juga COVID. COVID sesuatu yang mengubah hidup kita, dan saat ini kita harus terima dia bisa ada setiap saat, tapi kita harus menyesuaikan diri, menyiapkan diri di era kenormalan baru ini untuk bisa hidup bersama-sama COVID sampai dengan yang namanya vaksin bisa ditemukan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agung atas paparannya yang sangat menarik dan bisa membuka wawasan kita semua ya. Jadi yang saya ingin highlight tadi menarik sekali bahwa ada isu mengenai pemahaman masyarakat ya. Jadi memang dengan COVID ini mungkin beberapa bulan yang lalu masyarakat banyak bingungnya mengenai COVID-nya sendiri gitu ya. Ini menularnya seperti apa, mesti pakai masker atau enggak, sudah pernah kena kok ada yang reinfeksi gitu ya di Korea. Sekarang kayaknya dari confusion yang lama ke new confusion nih, new normal, new confusion ya Mas Agung. Jadi new normal itu apa, ada yang istilahnya tadi PSBB, ada sebelumnya pernah ada PSBL juga berskala lokal ya, tadi di Jawa Barat nanti Inci juga bisa sharing, ada AKB, adaptasi kebiasaan baru, ada PSBM. Saya rasa ini hal-hal yang juga perlu harus di, sebagai alumni ITB kita bantu untuk mengedukasi masyarakat ya. Sebenarnya ini istilah-istilah ini bagaimana mengartikan dan menyikapinya ya, sehingga kita tidak salah beradaptasi ya. Oke, makasih Mas Agung. Kita lanjut langsung ke narasumber kedua ya, di nanti kita Q&A-nya, tanya jawabnya kita simpan di belakang supaya sudah selesai semua paparannya. Silakan kepada Enci untuk bisa sharing paparannya. Terima kasih Mas Asnan. Mungkin memperkenalkan diri dulu, saya Enci, nama aslinya Sri Pujianti, saya TL95, seangkatan sama Agung, teman main juga. Mungkin sedikit tentang saya, saya sempat berkarir sebagai profesional di Procter & Gamble selama kurang lebih 6 tahun. Saya juga jadi koinisiator Rumpun Indonesia. Saya lihat ada Teh Cici tadi, salah satu koinisiator untuk Rumpun Indonesia. Rumpun Indonesia itu sebuah
lembaga yang berfungsi untuk kita mencoba untuk mempromosikan nilai-nilai integritas lewat media dan seni seperti itu. Nah, dari 2018 saya membantu Kang Emil di tim akselerasi pembangunan. Tim akselerasi pembangunan ini ada dua, mungkin sedikit juga ngasih apa sih namanya, ngasih gambaran buat teman-teman, ini kayak TGUPP versi Jawa Barat. Jadi kita ada tim dewan pakar, salah beberapanya adalah dari ITB ada Pak Indratmo dari sipil, terus kemudian ada Pak Kaka Kusmayanto Kadiman, ketuanya Pak Eri Riana Harja Pemekas, terus dewan eksekutifnya jadi semacam kurang lebih kayak tim pelaksananya, salah satunya adalah saya. Dari 9 orang yang ITB-nya cuma 6. Jadi nah, 3 bulan yang lalu karena terkait COVID, selama ini saya membantu mengkoordinasikan berbagai program pembangunan di Jawa Barat. Nah, karena ada COVID, 3 bulan yang lalu dari mulai bulan Maret, kami tergabung di dalam sebuah organisasi yang judulnya adalah Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat. Di awal saya membantu menginisiasi pengetesan di Labkesda, terus kemudian saya bergerak membantu untuk manajemen fasilitas kesehatan di rumah sakit seperti itu. Mungkin saya coba memulai untuk kira-kira saya akan coba menjelaskan tentang apa yang mungkin Jawa Barat sudah dan akan lakukan ke depan dalam kerangka COVID ini. Saya izin share screen ya. Sebentar. Okay. Okay. Saya coba menjelaskan apa yang sudah dan sedang dan akan dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dan kami ya diantaranya. Jadi istilah tadi mungkin Agung bicara soal istilah. Jadi istilah yang kami pakai di Jawa Barat itu adaptasi kebiasaan baru. Kenapa pakai bahasa Indonesia? Karena untuk memudahkan, gitu ya. Mungkin di sini saya juduli pemulihan pasca COVID, walaupun sebenarnya kita sedang berada, jadi bukan pasca, jadi kita sedang sailing with COVID. Jadi mungkin kurang lebih bagaimana beradaptasi di tengah COVID, mungkin itu lebih tepat ya. Oke. Okay. Jadi ini sesuatu yang kita ini jadi bahwa kami di Jawa Barat itu kayak sedang dancing the delicate balance between health dan ekonomi. Jadi mencoba menyeimbangkan antara urusan ekonomi dan urusan kesehatan. Ini data yang mungkin pertanyaannya tadi ya. Tadi Mas Asnan sempat bilang bahwa banyak yang bertanya kenapa sih sudah dibuka gitu ya. Kenapa tidak lockdown aja gitu. Nah, ini kami dapat hasil analisa dari Oliver Wyman, ini salah satu konsultan yang memberikan consulting pro bono untuk Jawa Barat. Jadi kalau dilihat itu di yang paling atas itu adalah analisis mereka yang terjadi kalau misalnya kita menjalankan sama seperti yang sudah kita jalankan sekarang seperti itu. Jadi akan ada second wave, akan ada third wave, dan akan ada tingkat kematian antara 0,1 dan 0,4, dan itu bukan statistik, itu semuanya orang. Jika kita, yang kedua itu adalah skenario jika ekonomi first, akan ada second wave dan jumlah kematiannya tinggi gitu. Dan terus kemudian yang ketiga mungkin bisa dilihat kalau kita bicara soal health first, akan ada second wave, third wave, fourth wave, karena memang kita benar-benar supres, benar-benar menekan si COVID ini supaya tidak muncul, kematian akan amat sangat kecil, akan tetapi kalau misalnya dilihat, impact terhadap ekonominya akan amat sangat besar. Sehingga kita memang bisa dibilang mungkin tidak punya banyak pilihan untuk mencoba untuk menyeimbangkan antara keduanya. Kalau misalnya teman-teman mengikuti ya, Jerman sendiri sudah membuka ekonominya ketika arti mereka ada di angka 1 gitu, reproduction rate-nya ada di angka 1. Jadi bahkan negara sebesar Jerman pun tidak kuat untuk menahan beban ekonomi yang muncul dari COVID-19 ini.
Jadi oke. Nah, tapi bukan berarti bahwa kesehatan ini mungkin kemudian menjadi sesuatu yang tidak penting gitu. Jadi yang kita lakukan adalah di Jawa Barat sendiri kita sebelum kita memastikan bahwa ekonomi akan dibuka, kita memastikan bahwa memang secara kesehatan sudah baik, sudah jadi kami punya sekitar 6 parameter yang memastikan bahwa angka kesehatan kita cukup baik. Ada kematian, memang itu di awal tidak bisa dihindarkan, akan tapi kita coba memastikan bahwa memang itu kecil ya, seperti itu. Nah, untuk kesehatan sendiri kita kredo yang kita pakai adalah ada 3. Jadi tadi mungkin Agung sempat bicara juga ya. Yang pertama adalah jujur. Kenapa jujur? Ini direkam ya, nggak apa-apa deh. Jadi ketika kita bicara jujur, artinya kita jujur bahwa kalau datanya jelek ya datanya jelek. Gitu. Intinya itu ya. Gitu. Jadi karena tanpa kita punya data yang benar, kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itu intinya itu. Gitu ya. Terus yang kedua berdasarkan sains. Ini kita tekankan banget. Jadi dari awal kami bekerja sama dengan banyak sekali peneliti, banyak sekali saintis gitu ya. Jadi mungkin di awal kita banyak kita minta tolong juga ke ITB, SITH ITB untuk membantu untuk pengetesan. Agung juga salah satu yang kita mintai pendapatnya untuk ketika isu mulai ekonomi akan mulai dibuka seperti itu. Kita juga bekerja sama dengan Unpad, FK Unpad, beberapa epidemiologi dari Unpad dan juga dari Pak Pandu Riono dari FKM UI. Jadi yang kedua itu berdasarkan sains dan yang ketiga tentunya kolaboratif seperti itu. Nah, kalau kita bicara, kalau menurut saya belajar, jadi keuntungan saya sebagai anak TL, anak yang jadi katanya kalau TL itu tipis lebar, jadi kita belajarnya banyak tapi sedikit. Jadi keuntungannya jadi anak TL adalah kita biasa belajar cepat gitu ya. Jadi dalam waktu 3 bulan kemarin itu saya belajar tentang jadi dari para dokter daripada para epidemiolog tentang apa sih yang namanya pandemi gitu. Jadi sebenarnya inti dari mengatasi pandemi itu sederhana. Sederhana tapi tidak sederhana. Jadi hanya ada 3, jadi trace, test dan isolate. Jadi apa kredonya itu hanya itu gitu ya, 3 itu gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, sederhana tapi sebenarnya tidak sederhana. Nah, jadi sebenarnya proses awal yang dilakukan untuk menekan si COVID-19 ini adalah dilakukan dengan tracing. Jadi kalau teman-teman tidak begitu familiar dengan Dinkes, jadi di Dinkes itu ada satu bidang namanya P2P. Jadi ini mereka yang melakukan kontak tracing. Jadi mereka yang akan mencari orang yang kena, terus biasanya jadi dari satu orang yang kena COVID itu rata-rata itu di-trace, dicari orang yang punya kaitan dengan orang itu biasanya sekitar 40. Jadi kebayang ya, jadi satu itu 40 orang kemudian di-trace, 40 orang ini kemudian seharusnya dites gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang saya mungkin yang ada di layar teman-teman ini adalah rasio lacak dan isolasi yang sekarang di Indonesia. Jadi bisa dilihat bahwa rasionya itu masih amat sangat jelek gitu ya. Jadi hanya 12% secara total. Jawa Barat sendiri kami harus akui memang masih belum begitu bagus. Jadi di angka 20%. Saya nggak akan bicara soal DKI nanti disangka. jadi ratingnya naik, jadi isunya memang banyak ya. Jadi tracing ini sebagian besar dilakukan oleh kota kabupaten dan ketika dilakukan oleh kota kabupaten isunya bermacam-macam mulai dari kapabilitas ada tidaknya orang terus kemudian juga data ini yang kemudian menjadi amat sangat masalah gitu ya. Jadi kami mencoba Jawa Barat mencoba untuk memperbaiki masalah ini dengan kita coba menerjunkan 100 ASN ke kota kabupaten untuk membantu proses tracing ini karena kami paham bahwa ini proses awal yang amat sangat penting untuk di-establish tapi sampai sekarang ini kami masih belum bisa memperbaiki angkanya ke angka yang lebih baik seperti itu. Nah, strategi kedua untuk di dalam mengatasi pandemi itu adalah dengan agresif testing. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi di awal Jawa Barat itu
tidak bisa melakukan testing sendiri. Jadi semuanya, mungkin kalau ingat di awal-awal ya, semuanya itu dilakukan di Litbangkes. Kemudian semua sampel numpuk, satu sampel itu bisa diperiksa 7-14 hari, tergantung gitu ya. Dan Kemenkes pada saat itu tuh tidak memberikan izin. Tidak memberikan izin. Nah, yang coba kami lakukan adalah kami coba pada saat itu, dan posisi Labkesda pada saat itu ya, Labkes Provinsi Jawa Barat adalah kami tidak punya kemampuan. Jadi tidak punya ahli, tidak punya alat, tidak punya BHP. BHP itu bahan habis pakai. Jadi kita tidak punya apa-apa. Nah, yang kami lakukan waktu itu kebetulan saya bersama dengan salah satu tim akselerasi yang lain, ada Yusuf yang kemudian menjadi salah satu pasien zero kita yang positif. Kita ketemu sama ITB dan UNPAD untuk berdiskusi, karena kami berpikir bahwa mereka punya kapabilitas yang lebih ya gitu. Jadi saya waktu itu berdiskusi dan akhirnya dibantu dengan UNPAD dan ITB, pada saat itu SITH ITB, kita mencoba untuk establish si lab itu. Jadi Labkesda itu punya lab BSL2 yang disyaratkan oleh Kemenkes, tapi tidak punya yang lain-lain ya. Jadi kemudian yang terjadi adalah kami minjem alat ke ITB, Bu Rektor berbaik hati meminjamkan alat, dan alatnya sampai sekarang masih ada di Labkesda, masih dipinjam. Kami juga meminjam ahli, jadi salah satu ahli mengenai penyakit tropis, dan saya nggak tahu spesifiknya, tapi Bu Azania Fibriani dari Teh Azania dari SITH ITB itu membantu untuk establish lab ini di awal, dan sampai sekarang juga masih dipekerjakan di Labkesda. Nah, dari awal itu, dari kolaborasi awal itu, dan saya ingat banget Pak Eri waktu itu ketua TAP bilang minta maaf aja lah baru minta izin, karena pada saat itu posisi kami masih belum diperbolehkan ya. Jadi kami itu establish seminggu kemudian baru diberi izin ya. Jadi kami seminggu bergerak tanpa, kurang lebih tanpa izin, dan itu langsung testing dan langsung nemu pasien positif gitu. Dan kami pada saat pertama kali running testing itu langsung nemu satu klaster yang salah satunya adalah tim akselerasi juga gitu. Nah, dari situ berkembang, dari situ kita melihat bahwa memang untuk agresif testing ini kita tidak bisa melakukan sendiri. Jadi pendekatan Kemenkes menurut kami salah gitu ya. Dan karena yang paling baik adalah melakukan desentralisasi. Apalagi melihat bahwa COVID ini kemungkinan tidak akan berhenti dalam waktu yang sebentar. Akhirnya yang kami lakukan adalah kami berkolaborasi terutama dengan kampus-kampus. Jadi setelah dengan UNPAD dan ITB, kami juga akhirnya mendekati UI. Akhirnya Depok bisa ngetes bersama dengan RSUI, terus kemudian IPB membantu Kabupaten Bogor dan Bogor, semua bahan itu disuplai dari provinsi, terus Cirebon dibantu oleh Unswagati hebat, ITB sendiri kembali membantu Kota Bandung untuk setup lab BSL2 untuk Kota Bandung, dan pada akhirnya Dengan pendekatan yang seperti itu, kami berhasil sekarang itu kita establish 23 lab di seluruh Jawa Barat, dan mungkin masih akan ditambah karena ITB akhirnya tertarik untuk buka lab sendiri di Ganesha. Jadi sekarang ini current kita punya 23 lab dengan kapasitas kurang lebih sekitar 4.000 per hari. PCR, tes PCR yang sudah kita lakukan itu sekitar 55.000. Kalau rapid test nggak kita hitung ya, walaupun ya itu untuk screening awal itu bisa dipakai. PCR kita lakukan 55.000. Dari hasil itu kita dapat angka persentase positif terhadap total yang dites itu hanya sekitar 5%. Jadi sudah cukup random. Datanya cukup menggembirakan dari situ. Dan yang menarik, ternyata dari seluruh Indonesia, 57% tes itu dilakukan di DKI dan Jawa Barat. Jadi yang paling agresif melakukan testing itu adalah DKI dan Jawa Barat. Padahal dari 57% tes itu, kita hanya terdiri dari 33% kasus. Jadi bayangkan bahwa di luar DKI dan Jawa Barat, sebenarnya masih amat sangat
under testing. Posisi Jawa Barat sendiri masih under testing ya. Kita menghitung bahwa minimal Jawa Barat seharusnya 150 ribu tes, which is kita masih sekitar 100 ribu di belakang. Oke, okay. Itu tadi yang kedua. 2 menit lagi ya, Nci. Oh, ternyata masih sebentar lagi. Yang terakhir, yang ketiga adalah itu isolasi. Nah, ini juga salah satu kriteria yang kita lihat untuk melihat apakah COVID ini bermasalah atau enggak gitu. Jadi di awal kita mengalami apa yang dilakukan, yang terjadi di Jawa Timur saat ini. Jadi rumah sakit penuh, pasien membludak, bahkan sampai di Cirebon itu sampai mereka buka halaman gitu ya untuk menerima pasien. Tapi perlahan-lahan dengan manajemen yang cukup efektif, kita berhasil menekan. Jadi posisi sekarang itu kita ada 322 rumah sakit di Jawa Barat yang menerima pasien COVID dengan 4.200 sekian tempat tidur dan hanya terisi sekitar 30%, dan angka ini turun terus gitu kan. Jadi ini sebuah angka yang buat kami menggembirakan. Pusat isolasi juga kita bangun di luar rumah sakit untuk mengantisipasi kalau rumah sakit penuh. Dan memang hanya terisi 14%. Jadi ini juga satu indikator yang menunjukkan bahwa sebenarnya cukup terkendali. Nah, yang sekarang kita coba lakukan adalah pembatasan sosial berskala mikro. Jadi untuk di skala kelurahan atau desa. Jadi desa yang bermasalah kita coba lockdown sehingga ekonomi di sekitarnya tidak terganggu lah ya. Ini idenya ini kami dapatkan dari salah satu alumni ITB juga, Zulfikar Amir atau yang panggilan sayangnya itu Kang Aso, seni rupa 90. Jadi kami juga sempat diskusi dengan beliau. Jadi tiga hal tadi ya, trace, test, dan isolate. Itu yang kita coba lakukan. Dan hasilnya seperti ini. Jadi salah satu indikator penting di dalam epidemi ini adalah tingkat reproduksi. Dan minggu lalu itu kita artinya di angka 0,72, which is berarti satu orang bisa dibilang seperti itu ya, hanya menularkan ke satu orang. Jadi tidak menulari orang lain seperti itu. Dan harusnya angkanya cukup baik untuk bisa memulai adaptasi kebiasaan baru. Dan ini angka Jawa Barat terhadap yang lain. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Aceh gitu ya, sampai mereka artinya rendah sekali. Jawa Barat berada di angka 0,72 dibandingkan dengan yang lain, cukup menurut kami cukup baik seperti itu. Oke. Tadi kan kita melihat bahwa dari parameter-parameter kesehatan tampaknya sudah cukup terkendali, sehingga mungkin mulai dari sekitar 2 minggu yang lalu kita mencoba mencanangkan sesuatu, membuka ekonomi dengan istilah adaptasi kebiasaan baru ini ya. Kenapa? Kan ada masalah. Jadi ya semuanya juga mungkin paham ya, ekonomi menurun, kemiskinan bertambah, pengangguran bertambah terus juga. Tapi di sisi lain, ketika kita membuka ekonomi juga ada potensi bencana yang terjadi. Nah, ini outlook Indonesia dan dunia tidak terlalu bagus, dan tadi juga saya baca yang outlook dari OECD tampaknya juga sama gitu ya, minus untuk tahun ini dan tahun depan. Dan ini proyeksi indikator makro pembangunan Jawa Barat tidak terlalu bagus juga. Jawa Barat punya sekitar banyak ya, dari orang miskin itu dari sekitar 40% mungkin naik jadi sekitar 65%. Jadi tidak menggembirakan untuk kami. Nah, di sisi lain APBD kita juga terdampak. Jadi sekitar APBD Jawa Barat untuk tahun ini akan turun sekitar 10%. Jadi dari 41 triliun itu turun jadi sekitar 37 triliun. Ini juga masalah karena pembangunan berarti tidak bisa dilakukan. Nah, ini lagi dari salah satu konsultan kami, dari Oliver Wyman. Jadi kalau misalnya lihat dari ini, sektor yang memang paling bermasalah itu adalah manufacturing. Jawa Barat kan memang rumahnya buat manufacturing. Sebelum COVID juga sudah bermasalah dengan UMR yang terlalu tinggi sehingga rame-rame pindah ke Jawa Tengah. Dengan adanya COVID lebih parah lagi gitu ya. Jadi yang tampaknya cukup resilient dari sini adalah pertanian dan turisme yang kemarin sebelum COVID ini digadang-gadang jadi pengganti manufacturing. Tampaknya bermasalah. Jadi kami sekarang posisi sedang mencoba memikirkan ulang apa yang harus dilakukan dengan posisi seperti ini. Baik, Enci. Ini siap. Terakhir mungkin ya. Oke, okay, ya. Jadi mungkin tadi seperti kata Agung ya, jadi mungkin
di luar masalah tadi sebenarnya ada peluang. Jadi tadi ya trade war Amerika dan Cina, ketergantungan kita terhadap Cina yang amat sangat besar, sehingga mengingatkan kita bahwa kita butuh untuk mandiri. Terus kemudian ada juga bahwa mungkin manufacturing dengan otomasi, ya ini hal-hal yang ini ya, jadi ada inovasi digital tadi juga gitu. Dan turis domestik salah satu yang, dan ini adalah yang mungkin akan kita coba lakukan. Jadi mungkin yang pertama jelas karena tidak ingin mengkompromikan masalah kesehatan, jadi kemampuan penanganan COVID ini coba diperkuat. Terus yang kedua, disrupsi yang dari terjadi akibat COVID ini nggak perlu dilawan, jadi kita jalani aja lah bersama dengan COVID ini. Terus yang coba kita lakukan adalah kita coba dengan adanya capital outflow dari China, coba untuk mengatraksi kapital itu dengan skema KEK yang memang sebelumnya juga sudah kita coba ini. Terus yang keempat adalah, mungkin ini juga bisa jadi pemikiran teman-teman ya, industri strategis, salah satunya adalah industri kesehatan. Mungkin apa sih namanya, terus yang kelima kita juga coba memperkuat human capital. Jadi di antara walaupun APBD kita kontraksi, tapi tahun ini Jawa Barat untuk SMA, SMK kita mencoba untuk menggratiskan, dan universitas juga kita tetap ada beasiswa, salah satunya ke ITB juga. Terus yang keenam, terakhir ini kita coba mempermudah segala sesuatunya untuk bisnis supaya bisa tumbuh kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Sorry, kelamaan. Nah, it's okay. Terima kasih, Ci. Saya rasa memang waktunya yang memang sangat terbatas ya, dengan Jawa Barat, provinsi yang sangat besar dengan kompleksitas masalah sangat tinggi, tadi plus DKI juga yang sempat di-highlight oleh Mas Agung. Jadi saya rasa ya, memang nggak akan cukup ya waktu untuk kita membahas semua aspek. Tapi kita sudah dapat poin-poin intinya. Ini sudah beberapa pertanyaan sudah masuk dari peserta. Mungkin ke Mas Agung dulu ya. Terkait dengan ini pertanyaan tadi kan kembali mengenai transportasi Jakarta tuh yang zamannya Mas Agung juga sudah dibangun dengan cukup rapi, terintegrasi antara MRT kemudian Transjakarta, tapi dengan adanya COVID tadi langsung anjlok ya, 90% anjlok gitu. Nah, menurut Mas Agung ini berarti gimana nih ke depan pembangunan transportasi massal di Jakarta ini, apakah berarti harus totally different development atau ini tetap bisa dipertahankan dengan penyesuaian-penyesuaian di sana-sini. Bagaimana nih ke depannya pemerintah mesti mempersiapkan transportasi publik? Betul Mas Afnan, jadi bukan hanya penumpang yang turun tajam, dan itu pahami karena PSBB, anjuran bekerja di rumah, armada juga memang dikurangi hanya fokus pada rute utama, tapi juga misalkan pembangunan MRT fase 2 itu yang dari Bundaran HI ke kota, ini mungkin masyarakat banyak mengharapkan, harusnya di bulan Maret lalu itu udah mulai pembangunan. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya dapat info terakhir, memang ada penundaan paling tidak 3 bulan. Artinya kalau 3 bulan mungkin ya sekitar bulan Juni ini. Mungkin ada teman-teman dari MRT yang bisa share juga, kalau nggak salah di sini ada Rifki Andi nih, FT92 yang di MRT, mungkin nanti bisa suatu saat cerita bagaimana. Jadi memang udah ada dampaknya bukan hanya ke operasi tapi ke pembangunan. Dan ini harapan saya sih jangan terjadi lagi. Ya. Maksud saya pemerintah harus tetap komit dan konsisten untuk mengembangkan yang namanya transportasi publik. It's a point of no return. Karena ada orang bilang bahwa a developed country is not a place where the poor have cars. Yeah? But a developed country is where the rich use public transport. Jadi bukan negara maju kalau orang miskinnya punya mobil, tapi justru harus bagaimana masyarakat yang mampu naik kendaraan umum. Nah, ini harus dilanjutkan. Nah, tadi ada pertanyaan tapi di chat, tapi bagaimana ini dengan social distancing begitu ya? Dengan social distancing apakah bisa orang naik angkutan umum atau malah mungkin sebagian atau makan banyak yang kembali ke kendaraan pribadi? Itu tadi makanya angkutan umum tetap diutamakan, disediakan dan menjadi yang prioritas, harus dukungan pemerintah harus tetap anggarannya diprioritaskan angkutan umum, tapi kapasitasnya kalau sekarang ini kan dikurangi sampai 50% itu untuk memungkinkan yang namanya physical distancing ya. Dan bagaimana pemerintah sebenarnya mendorong lebih banyak penggunaan yang tadi yang disebut active transport, pembangunan pedestrian, pembangunan jalur sepeda, memungkinkan sepeda
terhubung ke stasiun kereta, kemudian ke jalur jalur bus begitu ya. Ini sesuatu yang akan membuat satu potensi physical distancing bisa dilakukan dengan aktif transport, tapi yang kedua juga tentunya akan lebih sehat dan tetap bisa menekan polusi dan emisi. Di masa dunia mengalami sebagian lockdown kemarin itu 17% emisi karbon dunia turun. Mungkin Enci bisa confirm ya selama dampak corona ini. Bisa dibayangkan. Nah, kita kan nggak ingin abis ini balik lagi tuh emisi dan polusi karena orang semua lari ke kendaraan pribadi begitu. Bisa dipahami orang ingin mencari yang lebih aman dan lebih nyaman ya supaya dia tenang. Tapi tadi pemerintah tetap harus komit untuk dukung kendaraan umum dan dengan menerapkan berbagai protokol dan kebijakan yang mendukung pembiayaannya begitu. Baik, Mas Agung, terima kasih jawabannya. Oke, mungkin saya beralih ke Enci ya untuk mewakili konteks COVID di Jawa Barat. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk ini untuk tes COVID-19 ya. Apakah Pemda Jawa Barat sempat melihat kemungkinan implementasi metode pool test seperti yang dilakukan oleh Pemprov Sumatera Barat untuk melihat jumlah sampel yang dites. Nah, gimana nih dari tim TAP Jawa Barat Enci melihat ini kemungkinan untuk melakukan ini? Tolong di ini unmute ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sudah kami diskusikan cukup panjang lebar. Jadi kesimpulannya adalah untuk posisi ODP dan PDP itu memang tidak disarankan untuk melakukan pooling test, karena kalau misalnya positif itu kan harus dites ulang gitu ya, satu-satu agak ribet. Tapi kalau misalnya untuk sampling itu bisa banget dilakukan. Jadi untuk daerah yang relatif hijau atau biru gitu, yang cukup masih sedikit ininya, untuk misalnya melihat sampai sedalam apa sih si COVID ini ada di daerah itu, kita bisa sebenarnya bisa melakukan pool test. Sudah sempat dibahas dan sebenarnya kita waktu itu sempat berdiskusi dengan ITB, dengan tim ITB untuk melakukan itu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sih kita bisa coba untuk daerah-daerah. Tapi tadi ya, kalau dari kita mungkin agak beda dengan Sumbar. Kalau Sumbar kan untuk ODP dan PDP, menurut kami sih itu agak susah untuk dilakukan. Tapi kalau untuk yang random sampling, itu bisa. Kayak gitu sih. Oke, baik. Ya, kita ke Mas Agung lagi ya, lebih kepada peran ITB sekarang, Mas, karena apalagi sekarang Mas Agung juga sebagai staf pengajar di SBM ITB, kira-kira sejauh mana nih ITB baik secara institusi maupun secara alumni sudah terlibat dan perlu lebih dalam terlibat dalam konteks penanganan COVID-19, baik jadi konteksnya tidak harus di DKI atau Jawa Barat, tapi secara umum ITB sebagai institusi pendidikan dan juga dengan alumninya, kira-kira seperti apa, Mas, keterlibatan yang bisa lebih membantu penanganan COVID-19 ini? Kalau alumninya udah jelas tuh tadi, Enci, Gubernur RK itu jelas itu alumni-alumni kita begitu ya, berperan nyata. Dan saya yakin tidak hanya itu, banyak sekali mungkin rekan-rekan alumni ITB yang dengan one way or another perannya masing-masing menangani pandemi ini. Tapi ITB, saya rasa kita sering banyak lihat bagaimana peran penyediaan ventilator itu waktu itu terdorong oleh penemuan teman-teman ITB. Dan sekarang di masa new normal ini terkait transportasi, ITB adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Jadi Pak Menteri Perhubungan itu meminta ITB, UI, UGM, dan ITS untuk membuat kajian-kajian dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana pengendalian transportasi umum di masa new normal ini. Jadi, dan juga ITB banyak invention, ya, penemuan-penemuan yang digunakan di sektor transportasi saat ini untuk situasi new normal. Misalkan di stasiun Kiara Condong itu ada sebuah alat untuk pengukuran suhu tubuh, tapi bukan dengan individual check dengan termogan, tapi dengan satu alat yang bisa kemudian mendeteksi jika ada salah seorang calon penumpang yang suhu tubuhnya tinggi, maka itu akan bisa memberikan indikasi. Ini dipilot, lagi dipilotkan di stasiun Kiara Condong saat ini, di Kircon.
Jadi cukup banyak, perannya ITB saat ini. Tapi yang lebih penting lagi, yang menurut saya menjadi PR besar bagi ITB dan juga sektor pendidikan tinggi, adalah bagaimana menghadapi situasi pasca pandemi atau dampak dari pandemi ini. Orang kuliah dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah, mungkin mereka ngerasa, ngapain saya kuliah? Ya, banyak tuh mahasiswa saya, mungkin jangan-jangan dia kuliah sambil rebahan, begitu kan? Atau pernah waktu itu nyalain drakor ternyata di ini sebelah, begitu. Sambil nonton drama Korea, begitu. Nah, artinya apa? Kalau kita perguruan tinggi seperti ITB tidak bisa membuat diri kita menjadi atraktif di situasi seperti ini, maka mereka akan mencari cara untuk belajar dari tempat lain. Dan banyak sekarang alternatif cara belajar. Ya, ada yang namanya University of the People, ya, misalkan secara online. Orang bisa belajar gratis. Dan siapa tahu nanti industri terus mengatakan, yang saya butuhkan bukan gelar deh. Saya nggak butuh sarjana teknik lingkungan. Tapi yang lebih penting saya paham misalkan bagaimana mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya, dan itu misalkan bisa dipelajari lewat course secara online. Saya nggak butuh sarjana teknik industri misalkan, karena ternyata banyak pekerjaan sekarang bisa tadi digigifikasi, jadi gig works, ya, yang kemudian dikerjakan secara kontrak per paket. Orang nggak perlu meng-hire seorang sarjana ITB masuk ke perusahaan. Dia cukup jadi seorang yang bisa mengerjakan sebagai freelancer, dan perusahaan beli jasanya. Dalam situasi seperti itu, perguruan tinggi seperti ITB harus betul-betul bisa melihat dirinya, apa yang harus dilakukan. Ya. Apa masih tetap mengandalkan brand gajah dan yakin bahwa orang akan datang ke ITB untuk sekolah, atau harus bisa mengantisipasi bahwa yang namanya kekuatan kampus, ya pada akhirnya adalah adanya kampus. Ya, adanya tempat kita belajar nilai-nilai, belajar soft skill, belajar karakter, ya, bukan hanya ilmu secara teknis yang bisa dipelajari secara kursus online. Disitulah kampus. Dulu kita waktu di kampus dibilang kampus ini rumah kita, dan that's exactly. Di situ tempat kita membangun nilai, membangun soft skill, membangun karakter, aktif di kemahasiswaan, himpunan dan sebagainya. Itu nilai-nilai yang rasanya ITB justru harus semakin kedepankan ke depannya. Demikian. Baik, Mas Agung. Ya, jadi memang itu ini ya, membuat semua hal harus dipikirkan ulang ya, termasuk perkuliahan dan nilai-nilai ini dengan adanya COVID ini, di mana semua beralih ke digital ya, itu norma-norma itu bagaimana tetap harus berjalan ya, etika kemudian budaya itu tetap bisa berjalan, tidak berarti semua bisa ditransfer melalui online gitu ya, Mas Agung ya. Oke. Ini karena waktu sudah habis sebenarnya, karena cuma sampai 20.30, cuma kita bisa sedikit extend ya, mungkin untuk menampung pertanyaan. Cuma saya ke Enci satu pertanyaan terakhir, sekaligus bisa mungkin closing remarks ya, Enci, apa kira-kira kesimpulan atau pesan-pesan yang signifikan untuk para alumni ITB yang join di webinar ya. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah ini, mengenai apa sih yang paling sulit kalau dalam konteks Jawa Barat ya, kemarin penanganan ini apakah dari sisi perilaku masyarakatnya, komunikasinya, atau koordinasi dengan Pemkab, Pemkot, dan sebagainya, kira-kira apa sih challenge yang paling besar yang dihadapi oleh tim NC di TAP Jawa Barat ya, dalam mengkoordinasi semua hal ini? Dan kemudian sekalian closing remark-nya, NC ya. Belum di... Sorry ya. Terima kasih. Mungkin bicara yang paling sulit, ya tadi mungkin yang dibahas sama Mas Asnan ya, jadi koordinasi. Karena kan kebetulan kalau bicara Jawa Barat, tidak hanya bicara soal provinsi, tapi juga bicara 27 kabupaten kota dengan 27 gaya dan segala macam. Tapi alhamdulillah kemarin sih berhasil, walaupun ya kadang di dalam gontok-gontokan, tapi keluar berhasil cukup kompak. Jadi bagaimana Bodebek bersepakat untuk mendukung semua kebijakan dari Jakarta supaya memastikan bahwa memang Greater Jakarta itu aman gitu. Jadi kami selalu memantau Jakarta mau ngapain nih. Jadi kita memastikan bahwa kita inline seperti itu gitu. Terus
Kemudian salah satu klaster yang lain yang besar yang bermasalah juga kan Bandung Raya gitu ya. Bagaimana misalnya jadi memang agak sulit, dan yang mungkin hal yang kedua, koordinasi yang paling sulit itu sebenarnya adalah koordinasi untuk memastikan bahwa semua orang bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Mungkin itu ya, karena ya itu tadi ketika saya tadi bilang salah satunya bicara jujur gitu ya. Tapi kenyataan bahwa ketika misalnya jumlah pasien COVID positif sebuah daerah itu positif banyak gitu ya, yang terjadi adalah bisa jadi kepala daerahnya tuh marah, nggak mau gitu, nggak bisa seperti ini, karena buat dia itu jadi seperti kayak angka, jadi kayak prestasi negatif buat dia. Nah, ini yang mungkin paling sulit ya gitu, memastikan bahwa semua jujur dengan angkanya, terus kemudian bisa menerima dan kemudian mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi bagaimana misalnya kami membujuk Bandung untuk tidak membuka dulu 2 minggu yang lalu gitu ya, akhirnya berhasil gitu dengan data, dengan yang maju adalah pakar epidemiologi gitu, supaya kita bisa menjelaskan. Itu sih. Mungkin kalau closing remark, mungkin kalau karena ini berkaitan dengan ITB ya, jadi mungkin terus terang dalam kerangka penanganan COVID ini kami amat sangat terbantu dengan adanya ITB. Tadi saya sudah cerita ya bagaimana kami kalau tanpa ITB mungkin Labkesda Jabar itu nggak bisa ngetes, Jawa Barat itu nggak akan bisa ngetes, dan Jawa Barat itu provinsi pertama yang bisa ngetes mandiri ya, di luar Litbangkes. Jadi karena ada bantuan ITB gitu. Terus kemudian dengan posisi sekarang kami tidak punya resources terbatas, sehingga kolaborasi itu dibutuhkan. Dan mengingat bahwa APBD Jabar itu hanya sekitar 2% dari total ekonomi Jabar gitu. Jadi memang saya pikir teman-teman di sini bisa mencoba melihat peluang, terus kemudian melihat apa sih peluang kolaborasi, seperti apa sih yang bisa kita lakukan, sehingga tadi seperti yang kata Agung ya, pandemi ini tidak menjadi sebuah masalah tapi menjadi sebuah peluang gitu, dan kita bisa keluar dari sini sebagai pemenang lah, kurang lebih seperti itu. Baik, Kenci, terima kasih. Ya sekarang ke Mas Agung, boleh Mas mungkin ada closing remark dan pesan-pesan untuk kita semua yang alumni ITB, atau juga mungkin himbauan untuk pembuat kebijakan ya terkait dengan penanganan COVID, silakan. Well, pertama untuk kebijakan dulu ya, nanti teman-teman alumni terakhir. Yang pasti adalah Republik ini sudah memilih yang namanya bentuk demokrasi dan desentralisasi. Jadi yang namanya pemimpin, ada pemimpin nasional, presiden, ada para pemimpin daerah, gubernur, wali kota, yang semuanya juga sangat didengarkan, sangat punya peran. Nah, ini mungkin tidak semudah kalau kita mengelola sebuah negara seperti Singapura misalkan, atau China misalkan, yang mungkin proses recovery pandeminya relatif lebih cepat karena sistemnya bukan demokrasi sepenuhnya. Tapi kita sudah pilih sistem ini, kita sudah jalani selama hampir 20 tahun atau 20 tahun lebih tadi dengan reformasi, maka intinya adalah gimana adanya sebuah kebijakan yang koheren tadi dari pusat sampai daerah. Dan saya rasa kuncinya komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah. Saya rasa dengan adanya pandemi, justru dengan rapat lewat Zoom begini itu biasanya malah lebih efektif kadang-kadang. Ya, saya sudah merasakan rapat lewat Zoom ini kadang-kadang kita bisa lebih cepat membahas dibanding kalau rapat kita ketemu. Dan harapan saya, meskipun masing-masing kepala daerah adalah pemimpin yang dipilih oleh rakyatnya masing-masing dan mungkin punya tujuan politik masing-masing, tapi pandemi ini harus jadi musuh bersama. Ya. Pilpres masih jauh, pilkada juga ditunda-tunda, jadi ya udah nggak usah pikirin itu. Musuh kita bersama adalah pandemi. Itu yang menjadi paling penting buat pemerintah. Dan ini saya yakin pada akhirnya kita akan bisa atasi ini kalau masyarakat melihat bahwa pemimpinnya semuanya sejalan. Gitu. Nah, pada yang terakhir, buat rekan-rekan alumni ITB, saya rasa kita datang dari satu perguruan tinggi ya, dan kita sangat privilege, kita perguruan tinggi yang latar belakangnya teknik. Pandemi adalah kesempatan untuk kita mentransformasi bisnis kita dengan peran teknologi. Ya. Dan teknologi akan hadir untuk pertama mempermudah jangkauan ke
customer, tapi yang kedua juga memungkinkan jenis-jenis pekerjaan tadi ditransformasi menjadi pekerjaan yang tidak harus semuanya dikerjakan di kantor. Kalau pabrik mungkin masih di pabrik, tapi tidak semua harus di kantor. Mungkin banyak yang harus bisa dikerjakan dari rumah. Yang pada akhirnya kita selama ini, mungkin banyak dari kita profesional, itu selalu bilang kita ingin punya work-life balance. Begitu. Sekarang kita nggak usah cari-cari work-life balance. Our work is our life. Kita sudah menjalani pekerjaan bersebelahan dengan keluarga selama 3 bulan terakhir ini bagi banyak dari kita. Mungkin banyak juga yang tidak memungkinkan mengalami kehidupan seperti itu, tapi adalah tanggung jawab kita sebagai alumni ITB, sebagai para pemimpin, sebagai para leaders, untuk memaksimalkan kesempatan untuk transformasi digital itu tadi. Bagi para pemimpin bisnis, sebagai para inventor, sebagai para inovator, sehingga pada akhirnya jangan sampai Indonesia ini tertinggal dalam transformasi digital, dan pada akhirnya kita rasanya akan tetap bisa mendapatkan keuntungan karena kita padanya punya pasar yang sangat besar, ya. Dan kalau kita bisa transformasi digital, kita bisa lebih efisien, maka sebenarnya the margin itu bisa kita tetap manfaatkan untuk kepentingan Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Agung dan juga Enci atas paparannya yang sangat komprehensif, dari walaupun dengan waktu terbatas, tapi saya rasa sudah cukup banyak informasi dan sharing yang bisa diberikan kepada kita semua. Terima kasih. Kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir, terima kasih banyak atas perhatian dan juga meluangkan waktu untuk join webinar ini. Mohon maaf tidak bisa dibalas semua atau bisa dijawab semua pertanyaan-pertanyaannya karena memang waktunya, ya. Jadi mudah-mudahan dengan paparan dari dua narasumber tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa sedikit memberikan pencerahan, ya, memberikan sedikit wawasan mengenai bagaimana kita semua mesti beradaptasi dan juga memberi kontribusi, ya. Yang paling penting adalah memberi kontribusi sebagai alumni ITB sesuai dengan kapasitas dan peran kita masing-masing terhadap penanganan COVID-19 ini, ya. Oke, kalau begitu dengan demikian berakhirlah webinar malam ini, ya, webinar di season kedua yang diadakan oleh alumni ITB dekade 90-an, ya. Oke, untuk terakhir kita seperti biasa sekarang menjadi ritual baru nih, setiap kali ada acara Zoom atau webinar, ya, kita foto bareng, ya, foto bareng virtual, ya. Jadi mohon bisa dinyalakan videonya untuk kita bisa foto bareng, ya. Ya, silakan nanti Mas Reza selaku admin bisa print screen, ya. Oke, silakan. Oke, kita print screen. Terima kasih. Sambil saya coba kasih iringan lagu, mudah-mudahan 2 menit lagu selesai, foto selesai, ya. Berasa mau wisuda, ya. Oke, udah komplit. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya atas partisipasinya, pertanyaannya. Thank you. Maaf ada kekurangan. Ya, selamat malam, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.